ที่มันบังนะจูงที่มันบังbarang ada cici dan aku tu ai aku tu power bank kata tu kau delay pula aku dah kata jangan keluarkan keluarkan juga tadi lupa tak lupa ni lah lupa aduh
kereta ni. Ada duit tak nak cek kereta. Yeah.
rủ nữa hả? Cũng không nha. Jadi kebetulan bateri handphone pun habis, jadi tak dapat mengikuti game lah. Malam tadi tengah-tengah malam buta barulah nampak tengok sedutan game tu lah. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dari highlight-highlight game tu, bahawasanya permainan Malaysia agak longgar bahagian serangan nampak tumpul. Cuma yang di-highlightkan, Lukman dapat satu peluang depan gol, dia menggunakan kaki kiri ya, sedangkan sebenarnya dia boleh tap saja bola tu. Sebab dia bukan under pressure, dia datang dari belakang, dari blind side. Patutnya dia boleh tap je dengan kaki kanan dia. Jadi inilah mungkin salah satu faktor kenapa Lukman tidak bermain dalam kesebelasan utama kelab dia di Belgium, sebab dia masih perlu perlawanan-perlawanan untuk level dia ya, sebab di Liga Eropah ni dia ada liga bawah 23. Walaupun tak dinafikan ada pemain-pemain bawah 23 yang dah pergi ke senior, contoh macam kalau di Man U tu Mason Greenwood kan, ataupun kalau Liverpool contohnya Harvey Elliott yang injured di Torii kan. Tetapi Lukman dia belum sampai level tu. Jadi kalau kita tengok gol-gol Vietnam tu, 3 gol Vietnam tu, sebenarnya boleh dielakkan kalau tiap-tiap pemain memainkan peranan dia di atas padang. Itu dia. Jadi macam yang saya sebut semalam, ada saya tulis rasul. Midfield memainkan peranan. Saya ada terbaca bahawa Badrul Bhatia tak mampu memikul tugas itu seorang. Tak tahu macam apa yang sebenarnya yang berlaku. Tapi rasanya Vietnam, kalau tengok dulu-dulu punya Vietnam punya game, dia orang bukan possession football. Dia orang bukan menguasai tengah. Dia orang menggunakan serangan yang pantas. Itu memang Korea punya game daripada dulu sampai hari ni. Sebab itu kalau kita lihat Korea, mana ada melahirkan pemain midfield, pemain playmaker, tak ada. Pak Jisung yang main Man U tu pun bukan playmaker. Dia hard worker. Turun naik, lepas tu dia beri satu job untuk marking orang, tu Pak Jisung boleh buat lah. Tapi untuk jadi playmaker, tak ada. Korea memang tidak pernah melahirkan playmaker. Tu cerita dia. Jadi patutnya dah beberapa kali jumpa Tan Cheng Ho, dah beberapa kali jumpa Vietnam ni, dah boleh baca game Vietnam ni. Tapi tak tahu apa sebenarnya semalam lah, sebab saya tak tengok kan. Jadi apa yang saya tengok apa ni, gol tu lah. Ya, gol Vietnam. Sebenarnya penyakit di Dubai masih ada di Singapura. Ya, kita gagal mengekang serangan dari bawah. Dari awal lagi. Itu ceritanya lah. Dan kita tak menggunakan, kita tahu Vietnam menggunakan sayap. Jadi kita tidak meletakkan pemain-pemain yang pantas di sayap. Macam Arif Aiman, tak ramai yang tahu sebenarnya Arif Aiman ni boleh bermain sebagai wingback. Jadi tak pasti, saya tak pasti sama ada Arif Aiman main malam tadi ke tidak, tak pasti. Yang nampak Lukman lah, Lukman atau main nampak lah. Lepas tu di Paula.
Jadi nasihat kita kepada Tan Cheng Ho dan juga FM lah. Kiranya FM nanti ambil coach baru selepas Daniel Suzuki ganti Tan Cheng Ho ni, FM jangan ambil Di Paula lah. Ambil lah Morales striker KL lah. Itu yang bagus. Midfield ambil Ryan Lambert. Kalau cukup syarat, ambil Ryan Lambert untuk digandingkan dengan Akram Rahinan. Itu dia. Dan ambil lah pemain yang laju seperti Partiban. Kogi dah ada dah, tapi tak pasti Kogi malam tadi main ke tak. Macam saya kobal lah, saya tak tengok game malam tadi kan. Balik rumah pun dah pukul 1 pagi. Nak pergi konyol pagi ni kan. Jadi tak tengok game. Nak roll up tengok game pun highlight apa ni, gol-gol lah. Okay, Dominic Tan. Orang menyalahkan Dominic Tan Kita lupa bahawa kita bermain dua center back. Katanya Ideal dah keluar injury. Syarul Saad pun, Badak pun katanya injury, tinggal Dominic kan. Jadi inilah yang disebut oleh coach Vietnam. Dia kata kenapa boleh bawa 30 orang, tak pun nak bawa 30 orang, bawa 24 orang. Sekarang apa dia jadi? Jadi apakah FM balik kepada mentaliti tahun 90-an ni? Abang Rahmat jangan lupa tahun 90-an FM hantar pasukan Malaysia main dalam apa-apa tournament pun takkan lepas ke akhir, ke peringkat akhir. Kalau sukan C takkan lepas ke grup, takkan lepas, takkan masuk semi final. Kalau kelayakan Piala Asia, Piala Dunia pun sama. Alasannya tak nak mengganggu perancangan Liga Malaysia. Tak tahulah kalau FM balik ke penyakit lama tu. Kadang-kadang FM lupa. Sekarang Liga Malaysia ni bukan lagi macam tahun 90-an ni. Tahun 90-an dulu Liga Malaysia top 5 dalam Asia. Masa tu Malaysia top 5 dalam Asia, lebih baik daripada Thailand, daripada Singapura. Singapura pun baru nak start S-League dia tahun 95. Liga Malaysia apa tu, Thailand pun tak sampai macam kita tahun 90-an. Sebab itu pemain kita tak nak pergi keluar. Mungkin ramai di antara penyokong Harimau Melaya sekarang tak tahu Khairul Azman Muhammad tu pernah dia offer main dalam J-League tahun 90-an. Alan Davidson nak bawa Khairul Azman pergi main di Jepun. Khairul Azman Muhammad, Kipa Pahang kan, Kipa Pahang Sabah. Tapi Khairul Azman tak nak pergi, alasannya kos hidup tinggi. Sedangkan kita tahu sebab apa. Tak payah cerita lah, tu cerita lama lah. Sebab apa? Sebab waktu tu memang Liga Malaysia memang Liga Semi Pro, Liga Malaysia memang antara terbaik di Asia. Dulu juara Piala Malaysia Kedah lawan dengan juara Korea, ingat lagi nama tim tu, Ilwa Chunma. Kalah 3-5 je. And cuba sekarang tim JDT lawan dengan kelab Jepun ataupun kelab Korea, berapa kena titik. Itu JDT tu. JDT kan, tak tengok lagi Kedah ke, Terengganu ke, kan, apatah lagi Negeri Sembilan. Jadi kita punya liga dah turun banyak lah bang, sangat-sangat banyak. Ranking turun, ranking kebangsaan, tim kebangsaan pun turun. Jadi kalau inilah dasar FM, kita eloklah gerakkan satu, mulakan satu gerakan di kalangan penyokong-penyokong untuk menesak kepimpinan FM sekarang bunuh. Itu je. Sebab tak ada perubahan. Dulu kita ada sedikit perkembangan, kan, squad baru ketiga boleh pergi suku akhir Piala Asia dan Sukan Asia. Piala Asia 23 lah dan Sukan Asia. Dan kita boleh beat Korea.
Sekarang tanya balik FM, budak-budak Korea 2018 tu mana dia orang sekarang, dan budak-budak kita yang main 2018 kalahkan Korea 2-1 tu mana pergi sekarang? Berapa ramai yang main untuk national squad dan berapa ramai yang sekarang ni mencari-cari meraba-raba team? Macam contoh macam Syazwan Andi, contoh macam Haziq Nazli, contoh macam Adan Nur Azlin. Ini semua pemain-pemain yang main Sukan Asia 2018 beat Korea 2-1, yang dikatakan kabarnya Song Hyun-min menangis selepas game tu sebab Korea, tak sangka Korea kalah dengan Malaysia. Rasanya dia dah baca dah sejarah permusuhan lama Malaysia dengan Korea ni, dia dah baca kot. Dan begitu, dan apatah lagi coach Vietnam Park Sang-hyo, itu dia bawa dendam lama Korea tu bang, dendam lama Korea tu dia bawa. Kan, sebab apa saya kata begitu bang? Sebab bila tim lain rasa Vietnam, dia tak marah, dia relax. Dia boleh kata kita punya level, kita kena akur lah, level kita belum mencecah level Asia. Kita dah cuba sehabis baik tapi belum sampai, belum mencecah lagi level Asia. Dia boleh terima. Tapi bila lawan Malaysia kalau kalah, itu dia datang dengan hantu raya dia semua keluar. Maknanya dia masih membawa aura dendam Korea. Wahal ya, FA Korea tak pandang pun Malaysia sekarang. Kan? Jadi tu sebab Song Hyun-min terkejut dan menangis bila Malaysia beat, Malaysia kalahkan Korea, Korea 2-1 di Sukan Asia 2018 tu. Terpawi skor 2 gol kan. Sukan Asia di Palembang game tu. Ingat lagi yang Badrul dengan siapa lagi, 2-3 orang selfie dengan Song Hyun-min. Sebab Song Hyun-min ada dalam squad tu, tapi dia masuk, dia masuk kemudian dekat-dekat nak habis, bila kena 2-0 pun dia masuk. Bayangkan Korea memandang rendah kita. Tapi memang realistik lah, sebab kita tak ada rank, kita tak ada apa. Berbeza dengan tahun 70-an, Korea pandang rendah kita sebab psikologi. Itu je, dia main psikologi. Kan, kita kuat waktu itu, tahun 70-an dia memang kuat, antara top 5 Asia. Kan, di mana kita tak beat, semua tim kita boleh beat. Kita tak boleh beat 3 tim saja di Asia tahun 70-an. Kita tak boleh, tak pernah beat Israel. Kan, Israel layak World Cup 70, wakil tunggal Asia World Cup 70 Israel. Kita tak boleh beat. Betul. Kelab ni Malaysia pun kalah dekat Israel. Asian Champions League tahun 66, Selangor kalah dengan kelab Israel. Lepas tu kita tak pernah menang dengan Australia. Australia World Cup 74. Kita tak pernah kalahkan Australia. Dan kita tak pernah kalahkan Iran. Iran pun kita tak pernah kalahkan. Iran layak World Cup tahun 78. Kan? Waktu tu diorang punya striker legend diorang, Ali Parvin. Tu. Kan? Ali Dai waktu tu baru-baru dah belajar nak sepak bola waktu tu. Ali Dai, Karim Bareri, Qadat Azizi masa tu baru belajar-belajar nyepak macam kita lah bang. Diorang tu berbeza kita itu bang. Ali Dai, Karim Bareri, Qadat Azizi tu. Waktu tu Ali Parvin dah main World Cup lah dekat Argentina 78. Ini 3 tim kita tak pernah beat tahun 70-an. Lain semua kita pukul. Korea, Jepun buah kita. Kan, Arab, Kuwait kita boleh beat. Nah, takkan UAE tu kita pandang sebelah mata je. Kan, masa kita layak Sukan Asia tahun 80. Kan, punyalah FM pandang Piala Asia ni tak ada value. Kan, FM hantar second team pergi Piala Asia kat Kuwait tu tahun 80 tu, ingat lagi. Kalau Abang Rahmat tak percaya, buka Wikipedia, tengok senarai player Piala Asia tahun 80, abang tengok ada tak Armugam kat situ, ada tak Mokhtar kat situ, ada tak player-player pra-olimpik 80 kat situ. Boleh dikatakan hampir tak ada. Yang ada, yang reserve ada Abdah Alif, tu ada. Yahya Yusuf, tu ada. Keeper pun tak ada Armugam. Keeper tak ingat saya, Amir Ramli ke siapa pun tengok lah. Tapi memang second team. Dan second team tu, Abang Rahmat, Korea tak boleh beat.
Malaysia draw satu-sama. Ha, bayangkan, bayangkan Korea yang layak final kalah dengan Kuwait. Malaysia 80 lawan Malaysia tak boleh beat, draw. Abang Rahmat bayangkan kalau Malaysia hantar tim pra-Olimpik ke Piala Asia tu, berapa jauh Malaysia boleh pergi. Bayangkan kuatnya Malaysia ketika itu. Kalau lagi ingat balik menitis saya mata kan, sebab Malaysia punya sejarah pun sebab Malaysia, Malaysia ni pernah sampai ke tahap yang tahap Asia. Kita ni tak layak Piala Dunia ni sebab nasib tak baik. Jumpa tim kuat, masuk kumpulan maut. Tahun 78 kelayakan Mokhtar injured, merecatkan apa moral pasukan, kan, main kat Singapura kalah pula dengan Singapura 1-0, kan, Singapura kalahkan kita masa tu, kan, memang dia orang raya Hindu malam tu, kan, sebab satu benda yang mustahil waktu itu Singapura nak kalahkan Malaysia dalam international. Takkan Singapura kalahkan Selangor tu, biasalah Malaysia kan, ini international ni. Abang Rahmat tak percaya, buka Wikipedia, kalahkan Malaysia 1-0 kan, di kelayakan World Cup 78 di Singapura. Kan, kita patut boleh beat Hong Kong, boleh potong Hong Kong, tapi kita tersangkut. Salah satu faktor dia ialah Mokhtar injury. So Malaysia tak ada striker yang betul-betul tajam depan gol waktu itu lah. Bukan tak ada, ada, tapi yalah, macam Isai Bakar boleh partner Mokhtar, tapi dia sebagai supporting cast pemain apa, pemain pembantu yang betul-betul mainnya Mokhtar Dari waktu tu. So Mokhtar Dari injet lutut, tak boleh main. Jadi kita punya tim kurang pem lah. Itu cerita dia. Lawan 82 kita jumpa, kita diletak dalam kumpulan maut bersama juara dan naib juara Asia. Kuwait situ, Korea situ, kita situ. Mesti ada satu yang, mesti ada dua sangkut. Yang sangkut yang pergi Kuwait, yang sangkut Korea dengan kita. Itu dia. Tahun 85, tahun 86 tu kita dah kurang sikit, tapi kita ada peluang untuk pergi lebih jauh ke peringkat, sebab kita paling kuat di Asia Timur tu pun Korea je waktu itu. Jepun memang kita boleh, kita berpeluang untuk beat. Indonesia memang kita boleh makan waktu itu. Kan, Korea je yang sama level kita waktu itu. Tapi itu semua orang tahulah kan, game kat Seoul tu. Itu pun Zainal dengan Dolah pun dah ulas. Benda tu. So itulah sejarah bola kita. Jadi hari ni kita dengan Vietnam pun terkapai-kapai bang. Jadi nak buat macam mana? Harap kelawan Indonesia ni kita boleh bangkit lah. Macam saya tulis dalam apa tu, kalau Chen Chehun dah buat gila, letak formasi 2-3-5 buat lah, asalkan Malaysia menang. Sebab kita tak boleh harap pada defend dah tempang ni. Dia dua center back injured. Letak je lah dua dekat belakang tu. Striker kita banyak kan. Arif Aiman wing kanan, Akhir Rashid wing kiri, kalau dia boleh lepas quarantine lah. Lepas tu inside left letak apa nama, Syafiq Ahmad, Tani Lokman. Apa ni, inside right letak Sapawi. Tengah-tengah center forward tu letaklah di pola tu. Kita ada 5 forward kat depan. Midfield okey, tak payah usik. Mukairi Ajmal, Syafiq Ahmad dengan apa ni, Badrul. Belakang tu lah apa ni, apa nama, apa tu, Dominic dengan seorang lagi bolehlah siapa-siapa, Rizal Ghazali ke. Kan. Lepas tu Arif Aiman dengan Akhir Rashid, kau kena tunek-tunek jadi wingback. Bila defend kau turun, bila attack, bila attacking mode dia terus 5 kat depan. Tengok macam ni Indon punya reaksi. Mesti ke coach dia kata ni Malaysia punya coach sudah gila. Sebab apa letak 2-3-5, orang dah tak pakai dah.
Orang dah tak pakai dah. Zaman Pele pun dah tak pakai dah 235 tu. Pakai 424. Kan? Jadi itu je lah. Kita tak ada pilihan eh. Kita tak ada pilihan bang. Kita wajib menang lawan Indun. Itu je. Jadi kita tak ada pilihan lah. Terpaksa lah sebab kita tak punya defend. Dua-dua dah kaput. So letak defend Rizal Ghazali dengan apa nama ni Dominic. Itu je. Midfield okey, tak payah usik. Kan strike forward macam saya cakap tadi. Okey, kalau Khia tak ada, kan kita letak Arif Aiman sebelah kiri, sebelah kanan Syahmi Safari. Wakmi. Cakap dengan Wakmi, lu dengan Arif Aiman, lu orang, lu dua orang attacking mode, lu duduk depan. Bila defensive mode lu turun bawah. Jadi 4-4-3-3. Defensive mode 4-3-3, attacking mode 2-3-5. Tengok macam mana Indun. Ini daripada saya lah. Tapi kalau Cheng Ho tak berani, ada baik Cheng Ho tarik diri, bagi Boyan Hodak jadi coach lah. Itu je. Boyan Hodak ni dia taktikal dia bagus. Dia cerdik. Bab taktikal dia cerdik. Boyan Hodak. Kan. Kalau Boyan Hodak coach kita malam tadi, rasanya Vietnam susah kan nak makan Malaysia malam tadi. Pasal Boyan Hodak mesti dia dah baca dah game. Dia akan serap tekanan, serap 70 minit. Bila pemain Vietnam dah penat, dah mula kepenatan menyerang, merasa tak genti-genti, Malaysia bertahan kan, tak bolos-bolos, waktu tu kita bergerak. Itulah strategi Boyan Hodak masa KL lawan JDT. Memang kita dah boleh baca. Itu sebab saya tak terperanjat bila KL menang lawan JDT 2-0 tu. Kita tengok first half pun kita nampak lah macam mana Boyan Hodak dia tactical. So kalau Boyan Hodak push Harimau Melayu, dia akan buat macam tu. Second half masa pemain Vietnam serang pantas kan, serang kan. Bila dah penat, dia orang mesti ada level dia orang juga. Sebab kalau tengok, kalau Abang Rahmat perasan ketika kelayakan Piala Dunia, pemain gol-gol yang kena Vietnam pada minit-minit akhir perlawanan. Apa makna tu? Itu kalau Boyan Hodak dia dah baca tu. Kan? Tapi Cheng Ho ni tak tahulah apa dalam kepala dia, kita tak tahu. Tak boleh main open lawan Vietnam ni, kita kena main parking bus. Relax kan. Apabila minit ke 70, 75 ke atas, dia orang dah mula kepenatan. Menyerang tak berhenti-henti, tak ada gol, baru kita masuk. Tapi kita jangan terlalu dipanggil dalam bahasa panggil dropping deep in defense. Itu bahaya juga. Kan. Jadi kita maintain the shape, defensive shape tu. Macam yang KL buat tu lah. KL pun bukannya semua berkubu dalam, masuk ke dalam tempat sendiri, tak ada. Diorang pun, diorang bentuk line diorang pun cantik juga. Cuba Abang Rahmat tengok. Bila masuk minit ke 70 baru dia orang start. Waktu tu JDT pun dah penat dah, asyik menyerang. Tak ada gol, dia orang pun dah mula fed up. Waktu itulah KL mula melancar gerak. Itu cerita dia. Sebab kita ada sebenarnya, kalau KL ada Paul Josue, Harimau Melayu ada Badul Bhatia. Itu cerita dia kan. Jadi itulah bang, harapan kita untuk lawan Indonesia. Kita harap menang. Dan itulah, lawan Vietnam. Jadi kita memang, Vietnam adalah pasukan badi lah untuk Malaysia. Badi bukan apa, bukan badi macam mana. Sebab kita gagal tak belajar-belajar memahami taktikal Vietnam ni. Bukan jumpa sekali, dah berapa kali jumpa dah kan. Dalam kelayakan World Cup tak jumpa kan. Suzuki 2018 tak jumpa kan. Tapi Cheng Ho tak faham-faham taktika Vietnam ni. Tu yang pelik bina jaib tu kan. Jadi itulah bang, harapan kita untuk Harimau Melaya. So saya harap Cheng Ho boleh dapat lah pengajaran
dan get ready bersedia untuk kelayakan Pali Asia. Pele Suzuki, bagi saya Pele Suzuki ni warm up, warm up untuk Pali Asia, sebab yang paling penting ialah kelayakan Pali Asia. And Pele Suzuki ni fungsi dia menaikkan ranking, tapi kita tidak apa kata orang, tidak meletakkan sasaran yang begitu tinggi. Yang penting Pali Asia, layak Pali Asia secara merit kali pertama sejak 1980. Lama tu kan, kalau tanya budak-budak Eko-Eko ke Melaya tu, tanya dia, kau tahun 80 kat mana teh? Tanya kan, kat mana korang tahun 80 ni, Pali Asia tahun 80 ni? Dia pun tak boleh jawab. Kat mak ayah pun bayu kita yo. Tak percaya, tanya Eko-Eko ke Melaya tu. Kan? Jadi itu yang penting eh. Tak penting sangat Pali Suzuki tu. Tapi jangan salah faham, Vietnam serius Pali Suzuki ni sebab moral. Moral player dia orang dah jatuh teruk masa dalam kelayakan World Cup. 6 game kalah semua. Itu dia. So Pak Sanghyo nak naikkan balik moral pemain-pemain dia. So dia up balik. Nanti macam kita kata tadi lah, Vietnam punya level tu memang, dia orang punya level tu level kelayakan akhir Piala Dunia Asia tu. Itulah level. Kalau tengok, kalau Abang Rahmat tengok game-game kelayakan Piala Dunia Zon Asia sekarang, gol-gol dia macam tu. Dapat zup tolak terus, dapat zup tolak terus. So, finishing lah. Tak ada nak gentil-gentil nak cari. Aku tak boleh sepak kiri, aku kena turn bola ke kanan pun hebat, tak ada. Kan? Bola tu sebelah kiri lah. Ayun je. Itu dia orang punya standard sekarang. Vietnam. Kita ni masih lagi, itu yang Loman nak buat. Loman nak buat finishing onside. Kan? Tapi tak apa ni, persepsi tu apa kata orang tu, situ sebenarnya boleh membolehkan dia tap dengan kaki kanan dia, tapi tak tahu pasal apa dia pakai kaki. Itu je lah. Tapi Lokman sebenarnya bukan out and out striker, bukan nombor 9. Dia kalau dia dalam tactical 4-3-3 tu okey, sebab dia bukan nombor 9. Dia bukan seperti Olivier Giroud ataupun seperti Zlatan, nombor 9 lah. Bukan. Dia adalah false 9. Jadi false 9 tak boleh letak depan. Dia kena cari ruang. Dan macam assist yang lawan Laos tu kan, tengok kedudukan dia terima bola tu sebelah kiri dan tak cantik entah bola tu. Yang tu betul ya, Lokman. Dia bukan false, bukan nombor 9 yang kena entah bola dekat dia, dia pegang bola tak eh. Dia bukan Lokman. Itu je lah bang, untuk sedikit ulasan ini, sambil memandu sambil berceloteh. Anggaplah ini ceroteh pagi-pagi bola. Tahu saya nak sampai ke pejabat ni. Kira-kira dah lambik ni, tapi tak bola langgar lah. Then sampai lambik, balik lambik. Tokyo masuk 9, balik 6 lah. Itu je lah. Dan untuk Harimau Melaya ni, untuk Negeri 9 ok lah. Dia tak drop ramai, dia ambil perlahan-lahan pemain-pemain yang mengikut bajet. Dan setengah pemain tu sebenarnya dah dikenali . Macam Ahmad Pozani PE, itu memang dah diketahui pemain level Liga Super. Dan juga ada beberapa pemain yang lain. Kita tengok dan tunggulah. Tunggu dan lihat macam mana depan atur tim Negeri 9 untuk Liga Super tahun 2022. Dan harapnya semua okey lah kot. Pemain import pun tak tahu lagi macam mana kan.
tengoklah macam mana perkembangan NFFC tahun 2022, dan kita harap NFFC boleh apa ni memben apa ni bersaing, boleh bersaing, dan kita tak meletakkan target setinggi mungkin, boleh kekal Liga Super 2022 sampai 2023. Okey, itu je lah. Kan pasal tahun depan ni nampak kuat-kuat juga tim-tim kan, so kita harap kita boleh bersaing lah, bersaing dalam Liga Super dan boleh bersaing dalam Piala Malaysia. Keeper tu kata Syihan Azmi kan, keeper mungkin Muhaimin akan jadi first keeper lah. Syihan Azmi dan Kaha mungkin nombor 2, nombor 3. Ada cerita-cerita. So tengoklah, defend nampak macam okey. Kita tengah tu tak nampak apa-apa shape ni. So tengah kita memerlukan player, pemain import, striker kan. Kone katanya kekal eh. Kone kekal sebab dia baru setengah musim main dah skor 5 atau 6 gol kan. So sebenarnya walaupun mungkin kita punya kurang-kurang 9 ada yang menyampah dengar, tapi Kone boleh diberi peluang untuk musim 2022 ni. Sekarang ni yang penting dia punya gandingan lah, macam mana yang kita pun nak buat, nak buat informasi. Jadi kita tengok dia macam mana nanti. Sebab tim-tim banyak, tim-tim Liga Super pun low profile, persiapan dia orang low profile. Sarawak pun low profile, Sarawak low profile, tak dengar apa-apa cerita kan. Ya, Penang pun lambat juga. Penang Kedah tahun ni banyak budak-budak presiden dinaikkan, so Negeri Sembilan pun mungkin super. Jadi kita tunggu dan lihat perkembangan selanjutnya. InsyaAllah apa-apa pun kita harap M3 M4 boleh jalan balik untuk kita melihat KSR Sain berpeluang untuk main dalam Liga Perdana 2023 nanti. Dan jangan pula NFFC pergi tolan KSR Sain ni, jangan eh. Biar dia naik sebagai klub. Jangan buat kesilapan macam Perak. Perak PKMP dah Liga Super tu, bagi serak masuk jadi Perak 2 turun balik lah, batu jahanam. Jahanam di Perak 2 habis. Jadi kita harap Negeri Sembilan FC tak boleh silap macam tu. Ya, KSR Sain tu jadi kelab, jadi kelab yang mana boleh menaikkan nama Negeri Sembilan. Negeri Sembilan football club pun bukan macam dulu kan. Malam saya lalu Tanjung Karang pun dah ada football club. Tanjung Karang football club ada ground lagi, stadium merah je pun. Tapi dia orang letak signboard Tanjung Karang FC. Itu dah mungkin owner dia wa'ab kot, tak tahu. Jadi kita nak macam tu eh. Macam Din Tampin kan, baiklah team Kek Tampin tu kan. Jadi kurang-kurang boleh apa. Okey, itu sajalah untuk pagi ni. Ya, coretan pagi ni. Untuk coretan pagi ni Aroma Melaya dan skuad kita lah, skuad Negeri Sembilan FC. Okey, mudah-mudahan semuanya baik belaka, insya-Allah. Okey, pagi ni. So, nanti apa-apa kita lihatlah lawan Indonesia. Sebab Indonesia semalam dah belasah. Indonesia belasah kau-kau Laos dengan Cambodia. So kita tak mampu untuk seri pun. Kita kena menang
Kalau kita seri dengan Indon, habis kita akan terkeluar dengan perbezaan jaringan. Jadi kita kena menang, tak ada pilihan. Macam saya sebut tadi lah, kalau nak letak 5 striker, 2-3-5 well lah. Kena berani. You have to be bold if you want to win. Kata orang putih, kena berani kalau nak menang. Jangan takut ambil risiko. Kalau takut ambil risiko, usah bicara soal perjuangan. Okey lah. Okey bang, saya pun dekat-dekat nak sampai Ipoh ni. Okey, Gunung Rapat ni. Okey, kalau tak tahu Gunung Rapat mana, Google lah. Okey, pada Baramat dan sekian wari-wari, sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abang Rahmat, Brody, Jumi, Abang Ben, ini Nasri, Nasrek, dan semua wali-wali sekalian wakil dan setia. Pertama sekali mohon maaf tidak dapat bersama iklim salah tadi sebab mana tadi dalam
แกลุกมันนะลุกมันไปตูดไปทางขวาละไปปัดตูดที่ป้อมละแกดีนะแกติดต่อกับปะโดนแดนเชงูแดนกับไอ้แฟมละกินเยอะไอ้แฟมนั่นเตรียมนี่คนที่มาคุ้มสุดปัสเปลี่ยนเรือสุกี้นั่นกินแดนเชงูนี่ไอ้แฟมยังกันน้ำตีที่ป้อมละAmela Morales es preco que él lo... Ah, y tú ya me gusta, ¿eh? Mitchell, también Ryan Lambert. Pero tú, Sharon, también Ryan Lambert. Untuk digantikan dengan Akram Mekinan. Ah, itu. Dan ambil lah pemain yang laju seperti Partiban. Bogi sudah, Bogi dah hadir dah.
tak pernah kalahkan Australia. Dan kita tak pernah kalahkan Iran. Iran pun kita tak pernah kalahkan. Iran layak World Cup tahun 78. Kan? Waktu tu dia orang punya striker legend dia orang Hadi Parvin. Tu. Kan? Ali Dai waktu tu orang pun dah belajar sepak bola waktu tu. Ali Dai Karim Barini pada nanti ni masa belajar sepak macam kita lah bang. Kalau tu pakai kita itu bang. Ali Dai Karim Barini pada nanti tim. Lepas tu Ali Parvin nama yang World Cup kat Argentina tu di tempat tu. Ini kita kira kita tak pernah pick tahun 70-an. Lain sebelum kita pukul Korea, Jepun buat kita. Dan Arab pun kita pick. Takkan MUAE itu kita pandang sebelah mata je. Kan? Masa kita layak Sukan Asia tahun 80 kan? Punyalah FN pandang pada Asia ni tak ada value. Kan? FN Mansa second team di pada Asia kat Kuwait tu tahun 80 dengan kalau Abang Rahmat tak cek kat kiri dia tengok senarai player pada Asia tahun 80 Abang tengok ada tak Harmugam di situ, ada tak Mota di situ, ada tak player-player pra Olimpik 80 di situ. Boleh dikatakan hampir tak ada. Yang ada yang ada pada yang ada waktu ada yang isu waktu ada keeper pun tak ada hukum keeper. Saya ingat saya Amir Ramli tu siapa tinggal lah, tapi memang second team. Dan second team tu Paraman Korea tak boleh pick pada Asia, draw semua. Bayangkan Korea yang layak final kalah dengan Kuwait pada Asia 80 lawan Malaysia tak boleh pick, draw. Abang Rahmat bayangkan kalau Malaysia tak tim pra-Olimpik ke Piala Asia tu berapa jauh Malaysia pergi. Bayangkan kuat yang Malaysia ketika itu. Kalau nak ingat balik Malaysia saya betul. Dan sebab Malaysia punya sejarah bahawa sebab Malaysia ni pernah sampai ke tahap yang dah Asia. Kita ni tak layak Piala Dunia ni sebab nasib tak baik. Cuba tipuan masuk kumpulan maut. Tahun 78 kelayakan Mustang Ijen merencatkan apa moral pasukan dan boleh main. Jadi kita punya tim buang bom pula. Cerita ni tahun 80 pun kita jumpa kita dia letak dalam kumpulan maut bersama Tuara dan Menjorak Asia. Pemain situ Korea situ kita ada kristian satu yang mesti dia tu sangkut. Yang sangkut yang pergi Kuwait yang sangkut Korea ni je. Tahun 85 tahun 86 tu kita dah kurang sikit, tapi kita ada peluang untuk pergi lebih jauh ke peringkat sebab kita paling kuat di Asia Timur tu pun Korea ni betul. Jepun memang kita boleh, kita berpeluang untuk beat Indonesia, memang kita boleh makan waktu itu. Kan? Korea je yang sama level kita je. Tapi itu semua orang tahulah kan. Kita solo pun dah dalam dolar pun dah pulas. So itulah cara bola kita. Jadi hari ni kita dengan Vietnam pun dikapai-kapai bang. Ahmad dengan apa ni pasukan
belakang tu nak aku ni apa nama Dominic dengan orang lagi pun lah siapa-siapa Dizal kata legal kan. Lepas tu Arif Aiman dengan Kakir Rashid pun kena tunai-tunai jadi prefect. Kena defend kontrol bila attack, bila attacking mode je terus lima ke depan. Haa, tengok macam Nenon direksi versi 3 tu dia kata ni mission ni pun sudah gila. Sebab apa letak 235 orang dah tak pakai lah. Orang dah tak pakai dah. Zaman PT pun dah tak pakai dah 235, pakai 424.